Selamat datang lagi di KD Gomez. Di video ini kita akan belajar bagaimana merubah apel ini menjadi apel kering. Kita langsung ke videonya. Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, and share, dan bagikan video ini ke teman Anda, dan terima kasih. Baik sahabat, kita langsung saja bagaimana cara membuat apel keringnya. Rong saja untuk apel ini, sahabat bisa rong dari ke samping dan kiri kanan atau dari atas ke bawah, tergantung selera dari sahabat. Kalau saya akan memotong dari atas ke bawah untuk mendapatkan bentuk yang lebih baik. Pastikan dua jari di belakang dan tiga jari di depan agar usahakan kalau kita manual memotong ini tipis setipis mungkin. Sediakan satu wadah, kita taruh saja untuk simple sirup. Selanjutnya kita akan taruh di belakang kulkas yang ada termostat yang begitu panas, jadi ini akan mengeringkan satu hari dibolak-balik untuk apel ini. Jadi setelah 3 hari ini hasilnya apel yang sudah kita taruh di belakang kulkas dan sudah kering. Jadi bekas dari gula yang karamelize itu bentuknya seperti ini. Dan begitu saja, kalau sahabat untuk mau lebih awet untuk menyimpannya, bisa dapat tetap crispy, bisa ditaruh di dalam kontainer tupperware, ditutup rapat dan akan tetap dia crispy. Bisa untuk hiasan kue dan keperluan minuman lainnya. Oke, terima kasih menonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.